Hello, 10th grade students. How are you? I hope you are in your best condition. Welcome back to my channel, and this is our second lesson video. Do you still remember what we studied in last video? No? Okay, I will give you some highlights of the last video. Here they are. She tells us herself. She introduces herself. Do you know how to introduce yourself? My name is Richard in informal situation. Or we can use it to greet our friends or people are younger than us. Yes, in the last video, we studied about self-introduction. Now, we will continue the lesson. In this video, you will study about pronoun. What is pronoun and how to use it? For your information, in this video, I will use Bahasa Indonesia to make it easy to explain, and I hope you will understand it easily. So, let's start the lesson. Apakah kalian tahu apa itu pronoun? Menurut Oxford Dictionary, pronoun adalah... Bingung? Pronoun dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang atau benda, yang meliputi kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Jadi, sederhananya, pronoun itu adalah sebuah kata yang menggantikan posisi orang atau benda. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat kalimat berikut ini. Pada kalimat ini, kata they muncul untuk menggantikan Anna and Jane. Oleh karena itu, they kita sebut sebagai pronoun, karena they adalah kata yang menggantikan posisi Anna and Jane. Ada banyak jenis pronoun di dalam bahasa Inggris. Tapi, yang akan kita pelajari pada video ini adalah subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective pronoun. Tiga pronoun ini mempunyai fungsi dan penggunaan yang berbeda. Secara ringkasnya, subjek itu posisinya sebagai subjek di dalam sebuah kalimat, objek itu sebagai objek, dan possessive itu menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Langsung saja kita masuk ke jenis pronoun yang pertama, subject pronoun. Seperti yang sudah saya katakan tadi, subject pronoun memiliki posisi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Kalian tentunya masih ingat susunan kalimat S, P, O, K. Subject pronoun merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Siapa saja subject pronoun itu? Mereka adalah I, you, we, they, he, she, it. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Bla 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 bla, studies, English, every day. Nah, pada kalimat ini, kita jelas membutuhkan subjek. Kenapa? Karena pelaku dalam kalimat belum ada. Siapa yang belajar bahasa Inggris setiap hari? Jika ada pilihan jawaban A, he, B, your, C, them, D, me, E, his, yang manakah yang paling tepat untuk melengkapinya? Ya, jelas. Bisa kita lihat dari tabel tadi. Yang masuk ke jenis subject pronoun adalah he. He adalah pilihan paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Bagaimana jika kalimatnya seperti ini? Raina and I buy two balls in sport shop. Bla 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 bla, want to play together. Pada kali ini, kalimatnya ada dua. Untuk melengkapi kalimat kedua, kita lihat dulu siapa subjek yang dimaksud di kalimat pertama. Jika ada pilihan jawaban A, they, B,
he, C, she, D, we, E, you. Apakah jawaban yang tepat? Ya, we. Karena Rena dan saya itu adalah kami, maka we adalah jawaban yang tepat. Jenis yang kedua, object pronoun. Kebalikan dari yang pertama, object pronoun adalah yang mendapat perlakuan dari subjek. Ingat lagi pola kalimat SPOK. Nah, ini artinya posisi objek pasti setelah predikat. Dan predikat di dalam bahasa Inggris itu adalah verb atau kata kerja. Jadi posisinya adalah setelah kata kerja. Berikut ini adalah contoh objek pronoun. Contoh kalimat. They meet bla 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 in the cinema. Subjek udah ada. Predikat udah ada. Keterangan udah ada. Jelas pada kalimat ini kita butuh objek. Apakah jawaban kalian? Yes, me. Karena yang lain bukanlah objek pronoun. Ingat sekali lagi tipsnya, jika kalian ingin memasukkan pronoun setelah verb atau kata kerja, berarti yang kita butuhkan adalah objek pronoun. Jenis pronoun yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini adalah possessive adjective pronoun. Siapa saja mereka? Mereka adalah my, your, our, their, her, his, and its. Pronoun jenis ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu dan biasanya diikuti dengan noun atau orang, benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain milik orang yang bersangkutan. Artinya, posisi possessive adjective pronoun adalah sebelum noun milik yang bersangkutan. Kita lihat contoh dalam kalimat. His cat eats fish every day. Di sini jelas cat atau kucing itu milik dari dia laki-laki. Dan lihat posisi pronounnya. Berada sebelum noun, yaitu cat, hewan. Contoh selanjutnya, Julie borrows your book. Buku di sini adalah milik kamu. Dan posisi possessive adjective pronoun berada tepat sebelum noun, yaitu buku, benda. Jadi, kesimpulannya, possessive adjective pronoun bisa berada di subjek atau objek, asal digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi, jika kalian ingin menyatakan pena kamu, maka ucapkan your pen. Karena artinya itu adalah pena milik kamu, bukan pena pen, terus kamu you, jadinya pen you. Penyu. Nah, tuh kan diketawain Minion. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Tugas akan saya kirimkan ke grup WhatsApp kalian masing-masing. Ingat, jangan lupa untuk dikerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Saya akan coba menjawab satu per satu. Atau chat saya melalui WA. Jangan lupa juga klik like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Serta tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang tahu video terbaru dari channel ini. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!
Thank you.